Program Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa atau BSMSS tahun 2024 di Dusun Cigelang, Desa Pemulihan, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Keluar resmi di Petembeian ku PJ Bupati Sumedang. Penjabat Bupati Sumedang miharep eta program BSMSS TNI mampu ngeronjatkeun karaharjaan warga di Siklukna. Program BSMSS atawa Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa anu mangrupa program gawe anu mayang dilakonan ku Kodam 3 Siliwangi, utamana Kadim 0610 Sumedang, praparanana museur di Dusun Ciglang, Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dina tahun 2024. Udagan pangwangunan dina program BSMSS ayeuna nyaeta pangwangunan turtangomean jalan desa, irigasi, imah anu teu layak huni, sarta sabeberapa fasilitas umum warga di sabudeureunana. Penjabat Bupati Sumedang Yudia Ramli ngeceskeun eta program teh mangrupa wangun bakti TNI karahayat. BSMSS kudu dijadikeun momentum sarendeuk saigelna TNI sarta rahayat lebah pangwangunan di daerah sangkan karaharjaan masyarakat leuwih walatra di papada masyarakat utamana di daerah anu seseuteun lebah akses jalan. Jadi hari ini saya sudah hadir di Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan bersama didampingi oleh bersama Pak Dandim nih. Ini membuktikan bahwa di Sumedang itu tinggal kita gerakan saja terstimulasi semua itu, asal pemerintahnya juga bergerak, jangan tidak bergerak. Masyarakat Sumedang adalah masyarakat yang someah, ya, masyarakat yang punya inisiatif, yang kreatif, dan masyarakat Sumedang insya Allah akan punya jiwa bela negara ya, dengan mengadakan kegiatan seperti ini. Yudia miharap eta program BSMSS TNI teh mampu ngeksplorasi daerah anu sawemehna ka isolasi, jadi daerah anu produktif sangkan mampu ngaronjatkeun widang ekonomi tina hasil bumi, alam atawa SDM-na. Diki Guntara, Bandung TV.